Setelah resmi menikah pada 17 November kemarin, nampaknya tidak butuh waktu lama lagi bagi pasangan Arthur dan Shelly Juno untuk bisa memiliki anak. Pasalnya, kini salah satu mantan personil girl band Cherry Bell ini tengah berbadan dua. Kemarin, Shelly yang ditemani sang suami untuk pertama kalinya mengajak Good People ke dokter kandungan demi memeriksakan kondisi kehamilan anak pertamanya. So, check this out. Hai Good People, aku Cherry Juno dan Arthur. Kita hari ini lagi mau ngecek kandungan aku di dokter kandungan ini. Caroline. Oke, okay, let's go. Okay, let's langsung go. Masuk aja yuk, Good People. Oke, Good People, pas banget nih. Kemarin di tanggal 14 Desember, aku dan Arthur ngecek pakai test pack dan hasilnya positif. Langsung di tanggal 15-nya kita ke dokter dan puji Tuhan ya, hasilnya ternyata positif. Udah 5 minggu. Yeay. Tahu kandungannya kuat apa enggak atau gimana gitu kapan, Dok? Kandungan kuat itu sebenarnya istilah awam ya. Kalau enggak ada masalah dengan mulut serviks ya. Ya. Tidak ada masalah dengan mulut serviks ya. Harusnya sih kandungan tetap di dalam kalau kandung embrionya dalam kondisi yang baik. Ya jadi kalau embrionya bagus ya, hormonnya cukup ya, serviksnya enggak ada masalah, mudah-mudahan baik-baik aja. Thank you Good People, sampai jumpa lagi.